Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi ajma'in. Ba'du. Jamaah yang kami muliakan, rakyat Indonesia dan Indonesia. Pada hari ini genap enam pengetahuan. Jadi tentu yang dimaksud kita semua umat Islam dan rakyat Indonesia bukan pada soal mengenangnya. Yang terpenting adalah kita mempunyai PR umat Islam bahwa sudah satu tahun terbunuhnya enam anak bangsa pengawal HRS, belum ada perkembangan dan bahkan ada satu rekayasa menutup persoalan ini. Walaupun alhamdulillah pada bulan Maret lalu kita sudah bisa berhadapan dengan Bapak Presiden yang nampaknya beliau mempersilahkan untuk TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar tersebut, untuk diberi kesempatan dibuka selebar-lebarnya. Dan setelah TP3 berhasil membuat satu buku putih dan bahkan sering melakukan pelaksanaan Zoom dan pelaksanaan untuk pembahasan-pembahasan. Namun nampaknya justru sebaliknya tetap tidak diberikan kesempatan, dan bahkan sekarang ini ada satu pengadilan yang orang-orang menyebut pengadilan dagelan, yaitu seolah-olah sudah tertangkapnya dua pembunuh, yaitu dari kepolisian, yang walaupun di dalam ketertuduhan itu mereka tidak ditahan, sedang ada proses pengadilan, yang itu nanti akan seolah-olah dianggap selesai. Nah, disinilah tentu PR dari umat Islam, jangan sampai Allah murka. Maka pada malam ini kita akan peringatan dan doa. Doa dan tahlil, dan tentu kita tidak menganggap hal remeh masalah doa dan tahlil ini, walaupun keadaan umat dalam keadaan lemah. Kita tahu bahwa umat di zaman Fir'aun juga saat-saatnya lemah, tetapi dalam kelemahan itu justru ternyata Allah memberikan kemenangan. Saat tahun 65 umat Islam dalam keadaan terpuruk, hampir sudah dikuasai oleh komunis, tetapi Allah memberikan kemenangan, karena Allah tentu tidak tega melihat orang Islam yang masih berjuang dan berdoa. Dan kita berharap ini ada satu keajaiban, kita jangan sampai membuat Allah murka dan akan menemukan yang sebenar-benarnya siapa dalang pembunuhan tersebut. Jangan seperti Komnas HAM yang andalkan rakyat Indonesia, tetapi justru sebaliknya dia menyebut bahwa ini pembunuhan atau tidak ada pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, atas doa kita malam hari ini, semoga tetap berjalan dan tentu akan nanti dijelaskan oleh ketua dari TP3, Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah H. Mahua, dan nanti ada Bapak Kiai Haji Muhyiddin, dan aja dipimpin doa juga nanti oleh Habib Muhsin. Dan nanti ada penjelasan dari Bapak Dr. Marwan Batubara sebagai sekretaris dari TP3. Oleh karena itu, marilah kita segera akan memulai acara kita ini. Marilah kita mulai acara kita ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, itulah sebagai pembukaan acara kita dalam tahlil dan doa terhadap terbunuhnya 6 laskar Habib Rizik Syihab. Oleh itu, karena itu kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Yahamahua untuk sambutan untuk membuka acara mengenang 1 tahun terbunuhnya 6 laskar tersebut. Kami silakan Bapak Kiai Haji Abdullah. Terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu pemirsa, pendengar di seluruh tanah air, khususnya masyarakat bangsa yang masih komit terhadap penegakan hukum, penegakan keadilan, dan penegakan kebenaran. Pertama-tama, masih rasa takziah yang tidak bisa kita lupakan untuk khusus saya sampaikan kepada keluarga 6 laskar FPI yang syahid tanggal 7 Desember tahun lalu. Maka kemudian hari ini tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik melakukan semacam perenungan kembali atas syahidnya 6 anak bangsa yang mereka masih tergolong muda dan masa depan yang cerah dan harapan-harapan dari orang tua mereka. Katanya ada rumah Mita. Pengarahan Hambrat di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50, 7 Desember 2000 tahun lalu ini, diperingati tipe 3 malam ini dengan acara doa nasional bersama secara daring dan live streaming video channel YouTube. Acara diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, termasuk para penantangan petisi rakyat untuk penulisan penuntasan kasus pembunuhan 6 pengawal HRS. Bapak Ibu pemirsa, pendengar sekalian, acara doa bersama ini mengenang 1 tahun pembunuhan tanpa perikemanusiaan terhadap 6 pengawal HRS ini sekaligus mengingatkan bahwa hukum dan keadilan belum tegak secara utuh dan beradab di negeri ini. Para pelaku pelanggaran HAM berat yang membunuh 6 pengawal HRS secara tragis, sadis, masih hidup bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Guna menutupi kejadian sebenarnya dan melindungi para pembunuh sadis ini, telah dilakukan berbagai upaya dan langkah cover up. Para oknum penguasa secara sistematis telah terlibat mereka seproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan yang sedang berlangsung saat ini, yang oleh saudara moderator tadi disebut sebagai pengadilan dagelan. Pengadilan terhadap tersangka yang dinyatakan oleh penguasa merupakan pelaku pembunuhan memang sudah berlangsung di pengadilan atas nama brigadir tingkat brigadir yaitu Fikri Ramadan dan Yusmin Ohrela. Namun penetapan 2 tersangka ini jauh dari rasa keadilan. Bisa jadi mereka memang tersangka sebenarnya, namun mereka bukanlah tersangka satu-satunya. Ada nama-nama pelaku lain dengan level kepangkatan lebih tinggi yang sangat diyakini terlibat kejahatan HAM ini, termasuk sang mastermind dan pengendali operasi. Bapak Ibu, pemirsa dan penonton serta pendengar sekalian, persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dengan nomor perkara 867 dan 868 atas nama terdakwa Firki Ramadan
dan M. Yusmin Ohrela bukanlah persidangan dalam rangka penegakan keadilan atas terbunuhnya 6 pengawal HRS. Setelah mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses hukum tersebut tidak lebih dari persidangan untuk melindungi dan mengamankan para penjahat pelanggar HAM berat yang sebenarnya. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga makin membuktikan adanya sikap pemerintahan Jokowi yang unwilling dan unable untuk mengungkapkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Persidangan tersebut semakin menunjukkan bahwa pembunuhan 6 pengawal HRS adalah peristiwa yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan aparat negara yang berada di bawah kendali kekuasaan rezim. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin Ohrela justru dijadikan forum dan wahana untuk membenarkan tindakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara terhadap 6 pengawal HRS tersebut. Peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan ini berlangsung tanpa adanya bukti saksi. Semua saksi-saksi yang dihadirkan adalah justru saksi-saksi ada chart. Artinya saksi yang bukan menyaksikan langsung, mendengarkan langsung, mengalami langsung peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS tersebut. Sedangkan saksi-saksi yang membela pelanggar HAM berat justru diajukan, sementara saksi-saksi menurut KUHAP, yaitu mereka yang menyaksikan, mereka yang mendengar, dan yang melihat langsung tidak dihadapkan ke pengadilan ini. TP3 telah mewawancarai 6 pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di kilometer 50. Kesaksian mereka membuktikan benar telah terjadi pelanggaran HAM berat karena dilakukan secara terencana dan sistematis melibatkan kekuatan aparat negara yang bersenjata. Kesaksian 6 pengawal HRS yang selamat ini tidak mungkin bisa diajukan sebagai saksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena memang tidak dikehendaki oleh rezim. Mereka hanya mungkin bersaksi di Pengadilan HAM. Namun setelah setahun berlalu, langkah awal untuk bergulirnya Pengadilan HAM tidak pernah bisa terlaksana karena Komnas HAM tidak pernah melakukan penyidikan atas ras Undang-Undang Nomor 26 tahun 2020. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Perlu kami ingatkan bahwa TP3 adalah tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS. Jadi fungsi lembaga ini adalah mengawal proses penanganan pembunuhan 6 pengawal HRS dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada pengadilan. TP3 atas nama keluarga korban dan menyerap aspirasi masyarakat berkeadaban menggunakan hak-hak sipilnya dalam mengawal proses penanganan kasus pembunuhan sadis dan tragis ini. Sebab pemilik republik ini adalah rakyat. Sehingga setiap saat mengawal mereka yang diberi mandat untuk mengelola manajemen pemerintahan termasuk aspek penegakan hukum. TP3 dalam pengawalannya meyakini telah terjadi intervensi yang tidak fair terhadap Komnas HAM dari pihak tertentu yang saat ini berkuasa agar pembunuhan tak beradab tersebut tidak terkategori sebagai pelanggaran HAM berat. Hasilnya, terbitlah laporan syarat rekayasa oleh Komnas HAM diberi judul laporan hasil penyidikan yang pada dasarnya hanya laporan hasil pemantauan. Dalam hal ini, Komnas HAM telah mengkhianati rakyat yang mendukung keberadaannya sekaligus mengkhianati amanat reformasi. Para pemirsa, pendengar, perkara pembunuhan atas 6 pengawal HRS hanya bisa tuntas secara adil dan beradab bila diselesaikan pengadilan HAM yang digelar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Oleh karena itu, Komnas HAM perlu melakukan penyelidikan pro justitia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tersebut. Hanya dengan pengadilan HAM lah pelanggaran HAM berat dapat juga menuntut agar Presiden Jokowi sesuai dengan janji yang pernah nyatakan saat bertemu kami TP3 pada tanggal 9 Maret tahun 2021 di Istana Merdeka ikut bertanggung jawab
untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat ini secara adil, transparan, dan dapat diterima publik. Semuanya dari Allah, kita kembali kepada Allah, dan Allah yang maha mengetahui, Allah yang memutuskan. Maka saya menyuruhkan kepada semua penegak hukum dan kemudian penguasa dari presiden sampai tingkat paling bawah untuk kembali kepada hati nurani sesuai dengan Undang-Undang 45 yang asli agar keadilan kebenaran ditegakkan. Atas nama TP3 Abdullah Hemahua, Ketua Marwan Batubara, Sekretaris. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta Pak Marwan Batubara untuk memberikan sedikit ulasan dari acara kita malam hari ini sebagai sekretaris utama dari TP3. Kami persilakan pada Bapak Marwan Batubara. Ya, terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama terkait dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh TP3. Kemudian yang kedua, tantangan atau hambatan yang selama ini kita hadapi, terutama untuk bagaimana supaya yang kita advokasi itu bisa berhasil. Kemudian yang ketiga itu tentang apa yang akan kita lakukan berikutnya. Dan terakhir semacam himbauan atau permohonan partisipasi kita semua, termasuk yang ikut mengikuti acara ini melalui kanal-kanal YouTube. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya acara kita ini adalah bagian dari acara haul yang dilakukan oleh sahabat kita yang ada di FPI. Kita terus melakukan koordinasi dan tadi sebetulnya rencananya adalah kita yang disampaikan Pak Abdullah misalnya atau nanti doa yang akan dipimpin oleh Kiai Muhyiddin itu akan juga disiarkan oleh teman-teman di FPI. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak mendapatkan informasi, tapi yang jelas ini bukan acara yang terpisah dari apa yang dilakukan oleh teman-teman FPI. Saya kira saya sedikit mereview apa yang sudah dilakukan oleh TP3 sejak dulu memulai dengan pernyataan sikap di tanggal 21 Januari 2021. Itulah titik awal kita melakukan advokasi. Kemudian berikutnya kita menggalang petisi rakyat melalui internet pada tanggal 1 Februari dimulainya sampai berakhir kira-kira 3-4 bulan dan peserta petisi itu mungkin mencapai sekitar 8.000 sampai 10.000 orang peserta. Kemudian kita melakukan doa bersama. Sebelum itu ada tantangan mubahalah kepada pihak Polri yang menyatakan bahwa teman-teman Laskar ini melakukan perlawanan, memiliki senjata dan sebagainya, memulai penyerangan kepada polisi. Karena itu kita menantang Polri itu kita lakukan pada tanggal 1 Maret di Masjid Dewan Dakwah Kramat Jakarta. Tapi waktu itu pihak Polri tidak ada yang hadir, sehingga itu kita lakukan sepihak dan membacakan sumpah mubalah itu sendiri pada tanggal 1 Maret. Kemudian tanggal 9 Maret yang banyak diberitakan, kita beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Yang saat itulah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Abdullah, Pak Jokowi itu mengikrarkan janji siap menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima publik.
dan beliau juga berjanji untuk bisa atau akan menerima hasil kajian dari TP3 dan itu sudah tertuang dalam buku putih. Tapi sampai sekarang kita tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan buku itu. Kecuali bahwa itu kita hanya kirim tapi tidak sesuai dengan janji semula akan menerima TP3 lagi menyampaikan buku putih tersebut. Itu pada tanggal 9 Maret, kemudian tanggal 16 Maret 2021 kita mengadakan doa dan tahlil nasional. Lalu di bulan April itu kita melakukan RDPU dengan 3 fraksi ya secara serial, tidak paralel. Pertama ke fraksi PKS, kedua ke fraksi PAN, kemudian yang ketiga diterima oleh pimpinan MPR atau yang berasal dari P3, yaitu Pak Arsul Sani. Itu berlangsung secara terpisah-pisah selama bulan April. Kemudian tanggal 7 Juli kita meluncurkan buku putih. Dan saat itu kita sudah mulai menyebarkan buku termasuk juga dalam bentuk PDF. Lalu tanggal 1 Oktober kita meluncurkan buku versi bahasa Inggris. 1 Oktober dan saat itu sebetulnya kita mengundang cukup banyak wakil-wakil dari kedutaan besar yang ada di Indonesia melebihi jumlah 50 kedutaan, mungkin antara 55 sampai 60 kedutaan. Kita mengundang puluhan wartawan asing yang punya klub di Jakarta ini, termasuk kantor-kantor berita asing pada saat launching itu. Kemudian juga sejumlah LSM asing kita undang untuk kita bisa mempresentasikan dan sekaligus menyampaikan versi PDF dari buku bahasa Inggris tersebut. Nah, itulah secara ringkas rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sampai saat ini, yaitu sampai pada malam ini kita melakukan tahlil dan doa bersama ini dalam rangka haul peringatan 1 tahun syahidnya 6 pengawal HRS pada tanggal 7 Desember 2020 yang lalu. Nah, yang berikutnya yang saya sampaikan adalah tentang tantangan atau hambatan yang TP3 hadapi. Atau mengapa misalnya setelah sekian banyak langkah-langkah advokasi yang kita lakukan, itu kelihatannya mengalami jalan buntu atau tidak mendapat tanggapan yang seharusnya, bukan saja dari lembaga-lembaga pemerintah, bahkan teman-teman LSM yang selama ini aktif menyuarakan HAM juga, itu memang kurang menyambut ajakan kita untuk bersama-sama melakukan advokasi. Nah, kami dari TP3 mempelajari, ternyata memang hambatannya adalah datang dari penyebaran informasi dari oknum-oknum yang ada di rezim yang berkuasa ini, bahwa 6 pengawal RS ini ada kaitan dengan radikalisme maupun dengan terorisme. Itu pula yang disematkan kepada sahabat kita yang selama ini aktif di TP3, yaitu Pak Munarman. Sehingga sampai-sampai saat kita mengundang puluhan kedutaan besar dan puluhan wartawan asing untuk mengikuti launching buku bahasa Inggris di 1 Oktober, itu yang hadir cuma 2 wakil. Dan saya kira kembali saya sampaikan, hambatan utama adalah bagaimana
oknum-oknum yang ada di rezim ini berupaya untuk melakukan manipulasi informasi, menyebar kebohongan bahwa teman-teman yang ada dari pengawal RS yang sudah dibunuh secara sadis itu punya kaitan dengan kegiatan terorisme dan radikalisme, dan semuanya itu adalah fitnah keji yang saya kira tidak bisa kita terima begitu saja. Itu hal kedua yang saya sampaikan. Karena itu memang upaya cover up, menutupi kejahatan yang sebenarnya itu terus dilakukan, dan puncaknya tadi sudah saya sampaikan, menuduh mereka-mereka itu adalah bagian dari terorisme dan radikalisme. Tapi di samping itu juga kita sudah mengikuti, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua, adanya upaya membuat sidang dagelan, ya, sandiwara, penuh rekayasa, untuk dengan begitu publik percaya dengan apa yang sudah dilakukan atau mereka fitnahkan kepada 6 pengawal RS itu. Padahal itu fitnah keji yang seharusnya kita harus terus lawan. Nah, karena itu, bagian ketiga yang saya sampaikan, beberapa hal penting yang akan TP3 lanjutkan melakukan advokasi dalam peristiwa pembunuhan sadis ini adalah menyampaikan laporan kepada 5 lembaga internasional. Dan itu sedang dalam proses, dan insya Allah diharapkan bisa selesai bulan Januari 2022 yang akan datang. Pertama, kita akan melaporkan kepada United Nations Human Rights Council. Yang kedua, United Nations Human Rights Committee. Yang ketiga, United Nations Committee Against Torture. Kemudian yang keempat, Amnesty International. Yang kemudian terakhir kepada Human Rights Watch. Nah, itulah langkah-langkah berikut yang akan kita ambil. Itu bagian ketiga yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah menghimbau kita semua untuk mari bersama-sama kita bersatu untuk terus melakukan gerakan advokasi, minimal ini menjalankan perintah agama kita bahwa upaya nahi mungkar itu merupakan perintah Allah yang juga harus kita taati dan kita laksanakan. Karena itu, meskipun tadi langkahnya itu sifatnya internasional, dengan kita tetap bersatu, kita berkoordinasi, mudah-mudahan nanti Allah akan memberi jalan sehingga langkah-langkah lain selain yang tadi sudah saya sebutkan itu bisa muncul, bisa datang sebagai ilham atau petunjuk dari Allah untuk kita lakukan. Karena itulah mari sekali lagi saya menghimbau untuk kita bertekad untuk bagaimana supaya apa yang selama ini sudah kita rintis, kita lakukan, itu bisa kita lanjutkan, dan dengan itu kita juga berharap ada langkah-langkah selain kita melaporkan ke 5 lembaga internasional tadi, sehingga apa yang menjadi harapan kita bahwa kasus pelanggaran HAM berat ini bisa terungkap dan masuk ke dalam proses pengadilan sesuai dengan perintah undang-undang atau dilaksanakan mengikuti perintah undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, terima kasih atas partisipasi dari kita semua, dan terima kasih pula untuk insya Allah bisa berniat bertekad untuk bersama-sama terus melakukan advokasi bersama TP3 sehingga kasus pelanggaran HAM berat ini bisa terus kita advokasi dan pelakunya bisa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan Batubara. Semoga STIP ketiga diberikan kesehatan dan diberikan satu keikhlasan untuk berjuang, tentu dengan berjuang untuk menuju Indonesia lebih baik. Dan kemudian kami beri kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang luar biasa, tentu tidak hanya doa saja, sedikit sambutan dari Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa wahadana bil aqidatus sahih. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah khairul bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man alladhina yatamassakuna bil mabadi'id diniyyatis samiyah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. Para pemirsa dimanapun berada, khusus yang mengikuti acara haul pertama tentang syahidnya 6 pengawal HRS tahun yang lalu, mudah-mudahan pertemuan kita secara virtual ini dapat meningkatkan rasa solidaritas selama kita, kesetia kawanan dan kebersamaan. Lebih daripada itu, mudah-mudahan perjuangan kita cepat atau lambat akan memberikan hasil yang memuaskan dan insya Allah akan membahagiakan bagi semua, khususnya mereka yang cinta akan perdamaian di Indonesia dan dimanapun berada. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Heha Mahwa, oleh Bapak Dr. Marwan Batubara dan yang lain-lain tentang haul pertama syahidnya 6 pengawal HRS, perlu ditegaskan bahwa kehidupan ini adalah penuh dengan perjuangan. Tanpa ada arti sebuah kehidupan tanpa perjuangan. Al-hayatu jihad, la hayata liman la jihadalah. Perjuangan dan hidup itu adalah sebuah perjuangan. Tak ada artinya kehidupan kalau kita tidak melakukan perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kerja keras, dan tentu saja di atas itu semuanya, perjuangan membutuhkan kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Kita semua punya rasa optimisme yang tinggi. Mudah-mudahan satu saat Allah akan memperlihatkan kepada publik, kepada bangsa Indonesia dan kepada bangsa-bangsa lain di dunia tentang pelaku sebenarnya yang membunuh 6 pengawal HRS. Kita bukan bangsa yang pendendam, tetapi adalah umat yang penuh rasa toleransi. Apa yang kita perjuangkan adalah penegakan kebenaran, penegakan keadilan, dan insya Allah penegakan yang hak walau kana murran. Pemerintahan ada hari ini, dan dia akan terus mengalami perubahan. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan berubah. Tetapi
bangsa dan negara Indonesia harus tetap ada dan eksis insya Allah sampai tibanya hari kiamat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ketabahan, kesabaran, khususnya kepada keluarga korban. Karena bagaimanapun juga kehilangan salah satu anggota keluarga adalah sebuah kesedihan. Kita sadar bahwa hari berduka memang dalam Islam tidak boleh berlama-lama. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana pemerintah menyikapi para pelaku yang sudah jelas-jelas dituduhkan kepada mereka sebagai the man behind the scene. Tetapi kita berharap berbagai macam pengadilan-pengadilan yang mirip dagelan itu insya Allah juga akan terkuak cepat atau lambat. Jazakumullah khairan kepada Bapak Kiai yang semakin sepuh tapi makin teguh dalam perjuangan. Semoga Bapak Kiai tetap dalam keadaan sehat. Marilah kita tutup acara kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.